أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم الآية. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang dimana masih memberikan kepada kita nikmatnya iman Islam, nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada materi. Dalam mukadimah tadi dibacakan ayat walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wataraktum ma khawalnakum, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika suatu jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, ketika kita meninggal ada tiga yang akan mengantarkan. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, dan yang ketiga amal soleh. Yang dua akan meninggalkan kita, yaitu keluarga dan harta. Dan yang satu akan menemani kita di alam barzah. Dia mendengar gerak langkah sendal-sendal mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Yang keduanya akan mendudukannya. Jangan dibayangkan oleh otak, jangan dibayangkan oleh pikiran, karena tidak akan nyampe. Yang kita perlu itu dengan iman, cuman diimani saja, jangan dipikirkan. Dua malaikat yang keduanya akan mendudukan seraya berkata, apa yang kamu komentari tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenazah itu menjawab, aku bersaksi, ini yang jawab yang muslim, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantikannya dengan tempat duduk di surga. Kita itu sudah diponis, di dalam hadis ini mah sudah diponis bahwa kita akan menjadi penduduk neraka, tapi Allah akan menggantikannya ketika kita lulus dalam menjawab pertanyaan di alam barzah. Maka Allah mengganti dengan tempat duduk di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya berkata, maka dia dapat melihat keduanya. Adapun jenazah orang-orang kafir dan munafik akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Contohnya gini, seperti orang yang besoknya mau ujian. Orang munafik akan menjawab seperti ini, malamnya membaca buku untuk ujian. Ketika besok
akan mengisi. Lupa, lupa apa yang telah dibacakan. Begitupun orang-orang munafik nanti, Allah lupakan. Padahal di dalam otaknya ada, dia di dalam otak orang-orang munafik itu ada bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh Allah dilupakan. Terus, maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengetahui. Maka kemudian dia dipukul dengan palu atau godam yang besar terbuat dari besi di antara kedua telinganya sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mendengarkan hadis ini semoga sebuah teguran untuk kita. Ketika kita di dunia suka memikirkan hal-hal yang belum pasti. Contohnya ketika kita di sini misalkan Ikhwan suka apa sih mempersiapkan untuk nanti kapan nikah? Dengan siapa nikah? Itu belum pasti. Belum pasti. Karena dalam hadis ini sudah pasti ente teh bakal ditanya ke teh di alam kubur teh ngajawab naon cenah supaya kita mempersiapkan untuk jawaban itu maka kita teruslah berbanyak amal soleh baik itu sedikit maupun banyak baik itu terlihat maupun tidak terlihat dengan kita menjawab bukan dengan pikiran kita menjawab tapi dengan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Barrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah taala Allah meneguhkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maksudnya ketika dicabut nyawa Allah akan mempermudah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan ketika ditanya oleh malaikat Allah akan memudahkan untuk menjawab siapa Rabbmu, mudah untuk menjawab apa agamamu, mudah menjawabnya, dan siapa nabimu, mudah untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita yang di sini maupun permisa yang menonton dimudahkan. Oh, apa? Permisa. Salah. Semoga Allah memudahkan dan meneguhkan kita untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh para malaikat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.